Kemeriahan peringatan 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Jambi begitu semarak. Pemprov Jambi menggelar berbagai perlombaan dan hiburan rakyat. Lomba yang paling menarik adalah panjat pohon pinang. Panitia menyediakan 72 pohon pinang dengan bermacam aneka hadiah menarik. Lomba panjat pohon pinang dipandu langsung oleh Gubernur Jambi Zumi Zola. Para peserta berusaha mencapai ujung pohon pinang yang dilumuri pelumas dengan semangat. Lomba ini menarik perhatian puluhan ribu masyarakat Jambi. Tak hanya itu, Zola bahkan juga ikut berlomba lari karung. Aksi Zola ini mengundang gelak tawa masyarakat yang menonton. Menariknya, dalam lomba adu cepat berlari menggunakan karung ini, Zola justru keluar sebagai juara pertama. Nah, saya alhamdulillah hari ini tadi di Bougainville, di RT22, sekarang juga di RT02 bersama dengan Pak Abdullah Sani, Pak Wali Kota Jambi diundang. Ya, kita berbagi kemeriahan ya. Zola sangat senang melihat keceriaan dan ramainya masyarakat Jambi mengikuti rangkaian kegiatan ini. Dia berharap masyarakat mendukung penuh program-program pemerintah dalam membangun Provinsi Jambi. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.